Oke, teman-teman, balik lagi di Jal Animals. Wow, banyak sekali mainan warna-warni di sini. Ya, teman-teman ya, dari sapi, domba dan semua yang ada di sini. Ada warna pink, ada warna hijau dan ada warna kuning. Jangan lupa subscribe, teman-teman. Oke. Jadi, kali ini kita akan membersihkan atau memandikan hewan-hewan lumpur warna-warni ini ke dalam air ini, teman-teman. Jadi, kita langsung saja membersihkan semua hewan warna-warni ini dimulai dari zebra warna pink ini, teman-teman ya. Wow, dia sangat lumpur warna pink, teman-teman. Langsung aja kita mencuci di dalam air ini, teman-teman ya. Jangan salfok sama tangan mimin ya, teman-teman ya. Belang-belang kayak zebra, teman-teman ya. Hitam putih ya. Oke, zebra itu. Ini ternyata hasilnya warna hitam dan putih, teman-teman. Kita taruh di sini yang udah bersih ya, teman-teman. Oke. Langsung kita mulai di hewan kedua, yaitu kita akan mengambil hewan ya, ayam besar ini, teman-teman. Ayam yang berwarna orange atau kuning ya, teman-teman. Langsung saja kita membersihkan di air ini biar kita bisa melihat warna asli dari ayam ini, teman-teman. Warna apa ya kira-kira? Oke, wow, ternyata ayam ini berwarna orange dan ekornya ada sedikit kehitaman, teman-teman. Wow, sangat cantik sekali ya, teman-teman ya. Langsung saja kita taruh di sini, teman-teman. Oke. Next, kita ke hewan warna-warni. Hewan itu adalah ya, hewan leher panjang, hewan jerapah. Di sini dia warna pink, teman-teman. Langsung aja kita cuci untuk melihat warna asli dari jerapah ini, teman-teman. Kucek-kucek. Wow, ternyata warnanya sangat bagus sekali, teman-teman. Warna kuning, ada warna orange dan ada warna kotak-kotak hitam ya, teman-teman. Oke, next kita akan mencuci apa? Oke, kita akan di sini akan mengambil telur ayam tadi ya, teman-teman. Ada warna hijau, ada warna pink dan ada warna kuning ya, teman-teman. Ada 4 telur di sini, ada 4 telur ayam ya, teman-teman. Kita cuci. Oke, ya, telur-telurnya udah mulai mengembang ke atas, teman-teman. Kalian bisa melihat warna asli dari telur-telur itu, teman-teman. Dia selalu terlepas dari tangan saya saking licinnya, teman-teman. Wow, warna telurnya sangat bagus, teman-teman. Wow, ini telur ayam ya, teman-teman ya. Bisa digoreng, anjay. Oke. Langsung saja kita selanjutnya ke hewan ya. Oh. Sebelum kita ke hewan, kita di sini mengambil apa nih, teman-teman? Kira-kira apa ya? Wow, ini seperti rumput, teman-teman, tapi dia berwarna kuning. Kita coba mencucinya, teman-teman ya. Kita lihat warna aslinya, apakah ini rumput atau daun atau apa, teman-teman? Wow, ternyata ini rumput, teman-teman. Ini makanan sapi tadi, teman-teman. Ternyata ini adalah dua rumput yang berwarna kuning. Setelah kita cuci jadi warna hijau. Oke, selanjutnya kita akan mengambil hewan. Wah, hewan apa ini ya, teman-teman? Yang tahu komen di bawah. Di sini dia masih berwarna hijau, teman-teman. Kita cuci dulu untuk melihat hewan apakah ini. Kucek. Oke. Oh, ada yang tahu hewan ini, teman-teman? Ya, ini adalah hewan kuda nil. Hewan yang besar dan mulutnya yang sangat besar terbuka. Ya, teman-teman ya. Hewan ini emang suka mandi sih, teman-teman ya. Oke, ini adalah hewan kuda nil berwarna di sini dia berwarna abu-abu ya, teman-teman ya, warna aslinya. Oke, selanjutnya kita akan mengambil hewan. Wah, hewan apa ini, teman-teman? Panda atau monyet, teman-teman? Silahkan komen di bawah. Panda atau monyet nih, warna hijau nih. Kita cuci, oke. Oke, kita cuci. Wadidaw, ternyata ini adalah monyet, teman-teman. Seekor monyet yang sangat lucu. Dia sedang berpose untuk berjalan, teman-teman ya, pose jalan. Oke, sisa berapa lagi nih, teman-teman? Oke, di sini kita akan mengambil ini domba atau kambing ya, teman-teman ya, berwarna kuning. Silahkan komen di bawah yang tahu ini domba apa kambing. Kita lihat sebentar lagi, teman-teman ya. Kita cuci dulu. Oke, kucek. Oh, ternyata ini adalah domba, teman-teman.
sini dia memiliki tanduk, dua tanduk, dan badannya itu berwarna putih dan memiliki dua kuning di atas ya teman-teman ya. Kita taruh di sini dulu. Oke, selanjutnya di sini kita ini dia sapi teman-teman. Tadi sebelumnya kita udah mencuci makanan alias rumput tadi, sekarang kita mencuci sapinya teman-teman. Kucek. Kita akan melihat warna asli dari sapi ini teman-teman ya. Oke, ternyata sapinya berwarna hitam dan putih teman-teman. Sapi yang memiliki badannya sangat besar teman-teman ya. Oke, kita taruh di sini. Langsung aja kita selanjutnya. Oh, selanjutnya apa ya teman-teman? Oke, kita akan mencuci pohon ini dulu teman-teman. Pohon yang berwarna pink. Ada yang tahu pohon apa ini? Langsung aja kita mencucinya teman-teman biar kita bisa melihat warna aslinya. Ada yang tahu pohon apa ini? Bisa tebak komen di bawah sekarang juga. Oke. Kita lihat ini pohon apa? Wow, ternyata pohon kelapa teman-teman. Tempat monyet tadi teman-teman ya, tempat monyet suka minum air kelapa. Ini dua pohon kelapa teman-teman ya. Oke, kita taruh di sini. Oke, selanjutnya sisa 4 objek lagi ya teman-teman. Ada dua hewan dan dua pagar. Di sini kita akan mengambil kambing dulu. Hewan kambing yang berwarna kuning apa hijau nih teman-teman? Apa orange ya? Oke, kita cuci. Oke, ternyata ini adalah kambing yang berwarna kuning dengan memiliki warna orange atau coklat di punggungnya teman-teman. Dia juga memiliki dua tanduk ya, kita taruh di sini. Oke, selanjutnya kita akan mencuci singa ini teman-teman. Kita akan membersihkan singa ini atau lion ya, bahasa Inggrisnya singa. Kita cuci untuk melihat warna aslinya. Kucek. Oh, ternyata ini adalah raja hutan teman-teman ya. Ternyata adalah singa yang sangat gagah dan pemberani teman-teman. Oke, kita taruh di sini, gabung dengan hewan-hewan yang lain. Yang terakhir di sini adalah pagar untuk kandang hewan-hewan tadi ya teman-teman. Ternyata dia juga penuh lumpur kuning juga. Kita akan mencucinya untuk melihat warna aslinya. Wow, pagarnya sangat bagus teman-teman, warna coklat. Ada dua pagar. Pagar ini untuk menutup kandang hewan-hewan tadi biar gak keluar kandang teman-teman ya.